الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد Sobat Dr. Imin Studio Saya pribadi mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah Semoga kita pada tahun ini kembali ke fitrah Kita sebagai hamba Allah Sebagai khalifah fil ard Sebagai ra'in Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih dengan penuh rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menjalankan segala perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya sehingga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang bertakwa yang hatinya selalu terpaut kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sahabat Dr. Imin Studio pada tahun ini kita mengalami perbedaan penetapan dalam pelaksanaan sholat Idul Fitri ataupun hari raya. Ya. Dua metode yang dijalankan umat Islam dalam menetapkan awal bulan Hijriah pada tahun ini, Alhamdulillah kita jalankan bersama-sama. Ada yang menggunakan metode ru'yat dan ada yang menggunakan metode hisab dengan wujud hilal hakiki. Semuanya ini sebagai rahmatan lil alamin bagi kita semuanya umat Islam di Indonesia. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar walillahilhamd. Sobat Dr. Imin Studio yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Tentu, hal yang sangat kita sayangkan yang terjadi adalah adanya oknum-oknum tertentu yang memanfaatkan momentum perbedaan ini untuk menunjukkan superioritasnya, ataupun kuasanya, dengan melarang untuk melaksanakan atau memberikan fasilitas kepada umat yang lainnya yang berbeda dengan kelompoknya. Tentu, sikap ini sangat kita sayangkan, tentunya dengan wawasan keumatan dan wawasan kebangsaan dalam peringatan Idul Fitri tahun 1444 Hijriah ini sebagaimana yang disampaikan oleh almarhum Hashim Muzari bahwasanya antara dua armas ini ibarat sepasang sendal yang kedua-duanya harus dipakai oleh pemerintah Republik Indonesia ataupun seluruh rakyat Indonesia dua sendal ini memiliki pengikut ataupun kelompoknya masing-masing yang semuanya ketika dipakai oleh sosok bangsa atau sosok manusia maka dua-duanya harus dipakai atau dua-duanya harus dilepaskan dan itu tidak mungkin karena harus dipakai kedua-duanya dan tidak mungkin dipakai hanya satu atau sebelah saja karena akan terjadi kegilaan ataupun kegersangan bahkan dianggap orang gila Kenapa? Karena tidak ada balance, tidak ada keseimbangan di dalamnya. Oleh karena itulah, sebagai pribadi saya menyarankan, menyikapi perbedaan dua hari raya ini, dua penetapan dua hari raya ini, mari kita berlapang dada. Tentunya kita laksanakan mana yang wajib dan mana yang yang sunnah dan jangan sampai kita melakukan hal-hal yang dapat memecah belah persatuan umat Islam di Indonesia bahkan sampai mengolok-olok orang yang berbeda dengan dengan kita silakan menjalankan mau sendal kanan atau sendal kiri silakan menjalankan sesuai dengan ikhtiar kita bersama-sama dengan lapang dada dengan penuh keikhlasan dan penuh rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita telah berhasil dididik selama satu bulan penuh untuk menjalankan ibadah puasa Baik itu selama 29 hari ataupun 30 hari Dan bagi-bagi mereka yang masih enggan belum terketuk hatinya untuk menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Melalui media ini, melalui Dr. Imin Studio ini, saya mengajak pribadi saya dan seluruh netizen Mari kita kembali ke jalur agama, menjalankan kehidupan kita sebagai petunjuk kita dalam beraktivitas sehari-hari, sehingga kita mampu menjadi sosok yang salih, sosok yang membawa kebaikan, membawa keberkahan bagi orang yang ada di sekitar kita, dan menjadi manusia yang terbaik, yaitu manusia yang bermanfaat bagi dirinya bagi keluarganya dan lingkungan sekitarnya dan bagi bangsa dan agama. Sekali lagi saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri tahun 1444 Hijriah. Semoga tahun ke depan kita semakin meningkatkan ketaatan kepada kitab Allah Subhanahu wa taala dan dapat berjumpa kembali dengan Idul Fitri dan bulan Ramadan tahun-tahun berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian salam siap selalu dari Dr. Imin Studio. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar, walillahilhamd. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته